Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berkah Green Farming. Ini video lanjutan kandang Pak Agus Cingambul, yang video sebelumnya di umur 13 hari. Hari ini usianya sudah 20 hari, teman-teman. Ini kondisi ayamnya, bisa dilihat dari tirai terbuka sekelilingnya setengah, teman-teman. Dan ini dibuka setengah ini, kondisi di dalam kandangnya tidak pengap, dan sekam juga alhamdulillah masih kering, bisa dilihat, dan tidak bau amoniak. Ini untuk dari jarak dekat kondisi ayamnya bisa dilihat. Alhamdulillah ayamnya sehat. Kondisi suhunya bisa dilihat, suhunya 26, RH-nya 81. Karena di sini kandangnya dekat pesawahan, jadi RH itu naik. Ini kondisi ayamnya di lantai bawah. Ukuran kandangnya sendiri ini panjang sekitar 40 meter, lebar 6 meter, teman-teman. Populasi 3.000. Baik, kita langsung saja lihat kondisi ayam yang di atas, teman-teman. Bagus. Ini untuk posisi ayam di lantai atas, teman-teman bisa dilihat. Lantai atas ayamnya cuma sekitar 1.500 ekoran. Ini ayam dinaikkan yang besar-besarnya, teman-teman. Dan setelah ditimbang tadi, bobot yang bawah sudah masuk 9 on. Yang bawah, yang atas 1 kilo. Mantap. Alhamdulillah ayamnya sehat. Dan rencana sore ini mau dilakukan penjarangan sekitar 1.400 ekor. Sisanya buat di-BCO-kan dan dibesarkan sampai bobot mencapai 15 up. Indah. Mungkin cukup sekian penjelasan di video kali ini.
kurang lebihnya mohon maaf. Dan mudah-mudahan kandang Pak Agus ini IP-nya bisa di atas 350 up. Amin. Mohon doanya teman-teman. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya dilancarkan, dan jangan lupa subscribe bila perlu komen. Dan nantikan video-video selanjutnya hanya di channel Berkah Grand Farming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.